Pijatan merupakan salah satu cara untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Pijatan tak hanya dilakukan pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Di Palembang, layanan pijat khusus anak dapat ditemui di Poetry Spa, sebuah pusat kecantikan di Jalan Jambu. Seperti orang dewasa, anak-anak selain tidur, pijatan juga jadi cara agar tubuh bugar kembali. Perbedaannya, pijatan pada anak-anak durasinya lebih singkat, tekanannya pun relatif lebih pelan. Perbedaan terlihat pada pemakaian minyak khusus bayi dan bukan minyak zaitun. Pijat bayi kita durasinya tidak selama orang dewasa, itu pertama ya. Yang kedua, tekanannya juga kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak. Untuk oilnya juga beda. Kalau misalnya dewasa kita pakai olive oil, massage oil. Kalau misalnya untuk anak-anak khusus cukup pakai baby oil aja. Pijat khusus anak ini mulai diminati orang tua, salah satunya Tika. Pemijatan dianggap memiliki banyak manfaat. Pertama kan karena anak-anak aktivitasnya padat, terus sekolah, suka traveling juga, jadi biar badannya tuh nggak capek gitu. Banyak manfaatnya, jadi enak tidurnya jadi nyenyak, terus nafsu makannya jadi meningkat, terus anak-anaknya juga ceria kelihatannya gitu. Bagaimana? Anda tertarik? Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.